selamat sore. Berjumpa kembali dengan saya Dinda Sugianto. Di sini saya berada di Terminal Mas Pati. Nah, di sini masa PPKM ternyata juga masih diberlakukan untuk armada-armada bis Sugeng Rahayu, Mira, Eka, dan armada-armada yang lain ternyata juga masih dioperasikan. Untuk persyaratannya cukup kita pakai masker dan tidak usah takut atau khawatir persyaratan-persyaratan lain. Yang penting kita ongkosnya ada. Kalau ongkosnya ada berarti kita bisa ke tujuannya. Oke, terima kasih. Mari kita ikuti terus channel saya Dinda Sugianto dan jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Saya gimana? Tetap semangat. Yo, pokoknya tetap semangat. Semangat. Rokok dah. Di rokok dong. Hah? Ya, penumpangnya ruame. Piloting ganteng dhewe. Ini kabare lah ya. Hah? Loh, artisnya super nih kita ngabeh. Terima kasih Bapak Ustaz Rina, sebetulnya nggak mau dengan sejarahnya. Ini tuh kebetulan saya dari rumah. Liane lo sepi, kan macel-macel penumpangnya. Iya, alhamdulillah ya. Dia biasanya penumpangnya caranya Pak tinggal kita tidak ada beda infonya ditaruh di atasnya. Mbak, mandap pun tidak? Nah, semacam ini nih kuat, Pak. Kapal api. Kapal api. Sebelah kanan, kita arahkan ke kanan. Sebelah kiri, kita arahkan ke kiri. Nah, ini jangan cepat. Ke belakang. Atau yang biasa naik bis. Yang biasa naik bis, Pak, tinggal ditaruh di kaca, semacam ini. Nah, semacam ini nih, Pak, ya. Amin. Misalkan ingin nyari alamat, Pak, ya, dengan Google Maps juga lebih gampang. Atau bapak-bapak saya punya penumpangnya, medel-medel jauh dari meja, payunnya mbak ya dekat meja atau putra putrinya pak. Jangan gila sayang dia bego. Gimana kabarmu mas? Alhamdulillah sehat. Lama menghilang. Alhamdulillah sehat. Tak waris nawakmu ya. Siap. Aku tak jepit gambar ya.
Tak sok sithik. Repot. Hah? Wis ngene iki. Jaya piye yo? Sepi. Hah? Ya telepon dari YouTube. Loh, Mas Depi nang kene iki lho. Yes. Syukur api dhewe ngenamu sumpah di mana liane. Alhamdulillah. Iki lho. Dodondote sumber ya iki. Liane do ilang ijek dhewe iki lho. Geng sugeng, klegeng sugeng. Lah nggih. Klegeng sugeng, golek iki lho. Golek iki lho. Yo. Es, iki wis pariwisata batas Melayu kabeh iki dipangan to kowe. Oke, Mas, tetap semangat toh? Oh, tetap semangat. Oh, tetap semangat. Gue sepi, gue rame dilakoni ya. Oke. W7218 Nah, selamat kurung. Oh, ya, ada sing njaluk penumpang mau saya tak blekne saya ndinge. Iki ta. Jaluk aku ya sing aneh-aneh ae iki. Tak ditonton ya. Dinda Sugianto ya. Dinda Sugianto. Bulan. Oh, enggak ya, wayu-wayu ini. Cik single loh, gitu, menang-menang. Budale tapi nak nengkono, bu. Ini kondektornya, ya, halus, bi. Waalaikumsalam, hati-hati ya Mas ya, si ganteng. We'll be right back.
Kan iki. Piye kabare? Saya bos. Enak ora? Enggak enak sepi ya. Lah ngeten. Tinggal sangar makan. Kopi latte 7110. Jan. Diplomatnya. Ahmad. Tak jebuk gambarmu ya. Tak jebuk gambarmu. Ya kan Mas. Sel, tak nembungah ya. Gah ora ngono iki. Cek rodok suwi. Ya wis. 7110. Ya abang dari Pak. Supir patas ya bang ya? Patas. Patas bawa patas berapa bang? 7613. 7613. Jurusan Surabaya Bandung. Surabaya Bandung. Nah untuk masa PPKM ini bagaimana bang? Sekarang untuk penumpang masih aman. Bisa masih bisa lolos. Silakan yang lihat pakai 7613. Yang oke, mau kata abang siapa bang? Bang Ipan. Bang Ipan, kata bang Ipan ini barangkali ada yang mau ke Persian Surabaya Bandung atau Mas Pati ke Bandung. Ya. Ini masih aman. Masih aman. Yang penting pakai masker sama apa bang? Nah, sama ongkosnya bang. Oh sama ongkosnya. Yang penting pakai masker sama ongkosnya. Masih aman. Nah, abang bawa armada W. W7613 ya, angkatan Surabaya setengah 9. Angkatan Surabaya setengah 9 ya. Pagi sampai Bandung jam? Sampai Bandung jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Nah, ini Bang Iwan ini dulu waktu masih di garasi sering ngobrol sama saya Bang ya. Ya. Nah tadi sedikit lupa nih, saya kira Bang Iwan sudah nggak kerja lagi di SR. Masih, Alhamdulillah. Masih lancar ya Bang ya. Lancar pol. Saudara saya nih, ini Bang Iwan nih. Oh, tetap solid bang. Temu sahabat. Dapat lama. Pokoknya hati-hati. Oke. Selalu utamakan keselamatan. Oke. Banyakin penumpang. Lalu jalan nanti nomor sekian lah. Yang penting berangkat selamat, pulang selamat. Oke, Bang ya. Oke, terima kasih. Kamu di Mbak? Pulang ke? Oh, pulang. Nunggu jemputan. Halo, Dek. Dek. Halo. Masuk YouTube loh nanti, Dek. Dek. Nunggu bapaknya. Iya. Lupa kayaknya. Dan enggak dikonfirmasi ta? Apa? Enggak dikonfirmasi? Enggak, nomornya enggak bisa buat ini. Ke kemana Mbak? Pulang ya? Jiwan. Oh, Teng Jiwan. Halo. Nanti tonton di YouTube-nya Om ya. Apa namanya Om?
Dinda Sugianto. Dinda Sugianto. Halo. Ayah. Dinda Sugianto. Dinda Sugianto. Halo. Ayah, buruan jemput adik gitu. Ayo. Ayah. Ayah jemput adik. Telepon dibales wae. Tuan ya, Mas? Ini Mbak E dari Jakarta nggih, Mbak nggih. Iya. Pulang nungguin suaminya. Dek. 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 Dah.
muli barang menunggui ojo mugulik penumpang kok ngerti nih. Udah rame. Alhamdulillah sepi. Ya, lancar, hati-hati. Oke, hati-hati. PPKM pernah perhatian kemudian menghilang. Nah, iki. Piye Mas kabare Mas? Piye kabare? Wes, Dek Mas. Gleh Dek, PPKM ne piye? Rame ra? Lembut, lembut. Aduh, aduh. Pak, mau kemana Pak? Semarang, Mas. Semarang. Naik apa, Pak? Rahayu. Nah, ini pelanggan. Sugeng Rahayu. Naik patas, Pak? Iya, Mas. Nah, ini ya, pelanggan. Mas. Meskipun masa PPKM, ternyata bis masih ada ya Pak ya? Masih lancar, mudah-mudahan. Oh iya Pak ya. Semoga selamat ya Pak ya. Jangan amin. Lupa berdoa. Amin, amin. 725. W725. Gak apa rokansnya Pak? Jurusan Surabaya, Semarang, Cirebon, Kuningan, non ekonomi via tol. Semarang, Arab Apa? Nyabar. Nomor hilang nomormu sumpah. Sumpah nomor hilang. Apa rokok ta? Rokok ya sak cepet. Rokok hilang tenan nomornya. Tuk ati sak. Yes, yes. Hati-hati. Mas, piye Mas? Wis remes ri, wis remes. Wis pokoke wis remuk ya. Remuk wis. Sepi ra entuk duit. Sepi ra entuk duit wis nyisinge wis ngene. Ngene kon ning omah. Lah ya ngene kon ning omah kepen anak bojo lah wis pusing pokoke. Ngene kon ning omah wong kerja alor ngidul ngetan ngulon ra entuk duit. Alah riri remuk wis. Masnya apa iki? Mumet Mas. Mumet. Mumet gak ada duit. Penumpangnya gak ono. Mumet gak ada duit, penumpangnya gak ono. Lho, bisa gua jok tok iki lho. Ganto-ganto. Lho, mau nutup iki apa Mas menang?
selamat mas gak sih mas? Ya kok bisa lho? PPKM ini kan neomah ini makan watu gitu. Duit kok apa-apa. Neomah ya sepi, terminal ya sepi. Duh, aduh bro. Wajah-wajahnya wong ran, wong ran duwe iku anane mung berusaha-berusaha direwangi kerja wae cek gak nduwe duit apa neh gak kerja arep mangan apa ya to mas godhok watu ben godhok watu jarene wis pokoke disyukuri semangat terus pokoke meskipun wetenge lara oke ah anane mung bengak bengok tok yo to mas wis barang itu penumpai enggak tak. Rosalia. Ngelu. Yo ngene iki lho. Iki lho, Pak. Iki lho. Dampake penumpang sepi iki. Wis anane wis nontoni kartun Tom Jerry ya ngene iki. Wis angel. Loh Tom Jerry. Pemerintah. Pinipin tok lo nano statusku apa? Sudiro Tunggal Jaya. Bus Eka cepat. Oke. Okay. Lumba-lumba Sardot W7119 artise Sugeng Rahayu lumba-lumba. Dari Surabaya ke arah Jogja. Sedang parkir di Mospati. Bis Kramat Jati.
Sepi ya Pak ya? Es, es, direwangi kerja raleh duit bener kerja ya Pak ya? Sampai Mas. Ya seperti ini kondisi terminal Mospati. Meskipun masa PPKM diberlakukan, tapi masih ada armada bus-bus yang masih beroperasi. Nah, ya perubahannya lumayan, sangat turun jauh, menjadi kurang lebih 50%-an lah. Golek dalan tikus tadi wong tikus kabeh. Sepi ya sepi. Mangane opo? Dimangan ya urung mangan nang narikane. Tarikan. Aku nak mangan lu biasanya harus sego opo? Sego. Itu keburan yo, sego. Toto anu. Iki mau sedina urung mangan. Lah wis ta wi ora rowo iki kena karma bocah iki. Kena karma piye Pak? Karena segoin macam-macam yang gawil berulangnya uang dampak TPKM mana po? Kocotos kan kualat udah oleh rezeki gak mungkin naik pak jangan terus ngomongin dia karena aku masih ngomongin segoin kepro kalian buat kamu makan wes apa? Mbak man kaya orang mopo. Iya, tapi gak gak mangan tapi. Mungkin mangan rong. Duwe. Mangan segopo. Gua lawin pak. Lawin pak. Kalo lo. Lewak enak apa lah? Gak enak. Mau ngasih banget jopo. Sugeng Rayu W7371UZ. Sedang parkir. Alhamdulillah. Harapan lu. Buten apa-apa?
mau pesen kopi dulu ya. Nih di warung nih, di warungnya Mbok pesen kopi. Nih. Nih. Bagus. Pesen kopi di warungnya Mbok. Jadi pesen kopi. Ini gini manrung wes sgopo mau keprok sgo jotos mana yang ada rezeki lah untuk iwa gua pintar ada rezeki. Alhamdulillah oleh rezeki nasi bok. Alhamdulillah lor mantap. Mantap sih yang ini tarian yang mas gua keprok mangane di kamera lebet lho. Oh lah nggih padu karo Pakde to, Dik. Mriki nggih. Lah dekne agak apa iki bisnis sepi nang mangane sego keprok. Mas sego keprok, Dik. Nek kan wong nek aku mang apa iwak. Ora urang aku keprok. Aku kabuk. Aku kabuk gede ya. Mas sego kabuk kabeh. Lho lah. Mas sego iki lho, lambang sego. Biasane gak mangan malan, Mbak. Gimana? Contohnya batu-batu. Apa yang lagi jangan kesukut, Cok? Sudiro Tronton. Thank you.
ini kondisi di Terminal Mostati, tepatnya pukul 3 sore. Biasanya Terminal Mostati ini begitu ramai akan kedatangan dan keberangkatan bus antar kota antar provinsi. Nah, berhubung sekarang diberlakukan masa PPKM, kondisi Terminal Mostati sedikit agak sepi dan penumpang juga sedikit berkurang, tapi semua masih beroperasi meskipun tidak ramai seperti sebelumnya. Jadi Terminal Mostati ini sebenarnya berada di tempat tengah-tengah antara Surabaya atau Jogja ya, dan juga begitu strategis terminalnya, bersih dan aman dari premanisme. Jadi untuk calon penumpang yang mau berpergian nggak usah takut untuk naik armada bus, karena di masa PPKM ini masih ada bus yang beroperasi baik tujuan Surabaya, Jakarta dan yang lain-lain. Cukup kalian pakai masker dan jangan lupa bawa barang-barang berharga seperti makanan daripada nanti beli. Oke, cukup sekian. Terima kasih dari saya, Dinda Sugianto. Ikutin terus channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Thank you.
We'll be right back.
Ya, beginilah kondisi masa PPKM diberlakukan di Jawa Timur. Kondisinya sangat jauh dari sebelumnya. Meskipun diberlakukan masa PPKM, tapi armada-armada bus Sugeng Rahayu, Mira, Eka, dan armada lain masih dioperasikan. Jadi buat para calon penumpang yang mau berpergian, jangan takut kalau tidak dapat armada. Meskipun masa PPKN masih sudah diberlakukan, ternyata armada juga masih dipersediakan oleh PO-PO bus, baik itu Sugeng Rahayu, Mira, Haryanto, Sudiro Tunggal Jaya, itu semua juga masih beroperasi ya. Yang penting jangan lupa pakai masker, dan yang utama itu dompetnya harus terisi. Ya, dompetnya harus terisi, jangan lupa nggak bawa uang, karena itu syarat utama, harus bawa uang. Oke, terima kasih. We'll be right back.
Thank you.